Apabila engkau menemui suatu wabah pada suatu negeri itu, maka janganlah engkau keluar daripada negeri itu. Namun, apabila engkau mengetahui ada suatu wabah pada suatu negeri tersebut, maka janganlah engkau untuk mendatangi negeri tersebut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat umur panjang. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa memberi suri tauladan yang baik kepada umatnya, senantiasa memberi contoh yang baik serta mendoakan umatnya. Dan kelak kiamulah nanti kita termasuk dalam golongan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan pada tahun ini berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan adanya wabah yang diakibatkan oleh virus COVID-19 atau yang lebih kita ketahui bersama virus corona, telah meluluh lantakan realitas global yang menyerang dunia dan khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Seolah-olah seluruh kegiatan kita yang senantiasa berinteraksi dengan sesama umat manusia seakan dibatasi atau bahkan dikurangi. Namun pada hakikatnya, jangan sampai kita di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini semakin berkurang tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Oleh karena itu, melalui himbauan pemerintah untuk senantiasa berada di rumah saja dengan tidak melaksanakan mudik,
serta apabila dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah agar senantiasa menggunakan masker dan senantiasa menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tu'tu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah atau infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu sekalian memasukkan dirimu atau menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadapi suatu wabah yang pada saat itu dinamakan wabah taun, ada suatu hadis yang menjelaskan bahwa apabila engkau menemui suatu wabah pada suatu negeri itu, maka janganlah engkau keluar daripada negeri itu. Namun apabila engkau mengetahui ada suatu wabah pada suatu negeri tersebut, maka janganlah engkau untuk mendatangi negeri tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Banyak hadis yang telah menjelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan sungguh luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang mahir membaca Al-Quran, maka hidupnya akan senantiasa bersama malaikat yang mulia lagi bagus akhlaknya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah dihimbau oleh pemerintah untuk senantiasa berada di rumah saja, itulah kesempatan kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita berada di rumah saja tidak ada kegiatan. Namun sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini banyak yang bisa kita lakukan ketika kita berada di rumah saja. Salah satunya ialah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Apabila kita ketahui bersama kekuatan daripada Al-Qur'an ini yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jika aku turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka lihatlah oleh kamu sekalian bahwa gunung itu akan tunduk dan terpecah belah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami tujukan kepada manusia agar mereka semua senantiasa berpikir. Semoga di bulan suci Ramadan ini dalam melaksanakan himbauan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan memutus rantai penyebaran virus corona, agar kita senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semua dari wabah penyakit ini dan senantiasa dijauhkan dari para bahaya dan malapetaka. Dan semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan di mana keberkahan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.